Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Kakak Rangkara. Kali ini saya akan mencoba untuk bereksperimen mengenai pusaka. Di depan saya ada satu bilah kujang, satu buah kujang sepuh. Saya menyimpan kujang ini sudah lama, lumayan lama, sehingga sudah sedikit timbul karat lagi di sini. Dan juga saya mempunyai satu buah belati dengan bahan besi baja. Tentunya bilah ini produksi pabrikan, handle-nya kuningan. Di sini saya akan mencoba bereksperimen dengan daun bidara Arab. Saya akan melilitkan daun bidara ini pada bilah pusaka kujang sepuh ini, lalu nanti akan saya simpan selama beberapa hari dan kita lihat apa yang terjadi pada daun bidara ini. Kita akan lilitkan pada bilah pusaka ini, kita rekatkan dengan solasi biar tidak lepas. Dan satu lagi, saya ikatkan pada bilah belati ini. Sudah saya ikatkan masing-masing, lalu kita akan simpan dan kita lihat perbedaan kondisi daun bidara ini setelah beberapa hari. Konon katanya salah satu untuk mengecek kekuatan bilah pusaka ialah dengan cara menaruhkan daun sirih pada bilahnya, dan konon katanya kalau misalkan auranya masih bagus akan mengering daun. Tapi saya kebetulan coba pakai daun bidara. Oke, nanti kita cek apa yang akan terjadi. Nah, ini dia teman-teman, kondisi daun bidara setelah satu hari disimpan. Ternyata yang dibalutkan ke kujang ini lebih cepat kering daripada yang dibalutkan ke bilah belati. Nanti kita lihat pada hari-hari berikutnya. Nah, ini dia teman-teman, kondisi 4 hari setelah saya simpan sudah terlihat sedikit perbedaan. Untuk yang di kujang lebih cepat kering daripada yang di belati ya, dan warnanya agak berbeda. Nah, ini untuk kondisi 5 hari. Nah, sudah semakin terlihat perbedaannya, agak sedikit menghitam dan kering, lebih kering. Lalu kita lihat pada 9 hari setelah disimpan. Nah, bentuknya seperti ini. Bentuknya seperti ini, terlihat sama-sama mengering, cuman agak ada sedikit perbedaan. Ada sedikit perbedaan. Kita coba buka. Kita buka saja. Nah, ini untuk yang di bilah belati
agak lentur, agak lentur daunnya, belum kering sekali. Nah ini sementara yang di Kujang terlihat lebih kering dan warnanya agak menghitam, walaupun ini tadinya sama-sama warna hijau tua ya, karena saya ambil dari daun yang sama gitu umurnya. Ini jelas sekali sandingkan keduanya dan kita sama-sama lihat perbedaannya. Nah, agak menghitam dan lebih kering ya nih kujang.